masak nasi tu, kita tunggu nasi tu masak kan, kita akan masak ni. Ha ni, kambing hitam sambal Pak Mat ni. Ha kambing Pak Mat, kambing sambal hitam. Okey, so kita potong atas dulu. Okey, saya dipahamkan oleh orang Pak Mat, dia kata masak ni ada cara tau. Kita kena masak sampai medium rare dulu, grill medium rare dulu, lepas tu baru kita bubuh sambal tu. Okey, dalam pack ni dibagi 3. Tak payah letak apa-apa lah kat dalam tu. Tak payah. Okey. Ah, so kita masak 3 terus lah eh. Kita masak 2 lah. 3 tak muat. Ha. Oh, dia punya daging kambing ni dah ada perap dia sendiri. Oh, dah ada perap dia sendiri. Lepas tu dia bukan bahagian yang bertulang sangat kan? Ya, tulang dekat tengah saja. Kita kena masak kambing ni separa masak, medium. Lepas tu baru kita bubuh dia punya sambal. Dah medium macam ni, kita terbalikkan. Okey. Kita masukkan sambal hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oh, guys. Puh, bau dia best lah. Nampak macam pedas lah tapi tak tahu lah. Kita ratakan sambal dia. Rasanya nak terbalikkan kan? Saya terbalikkan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru terbalikkan kan? Tak yalah dia ada. Tak, nak bagi bawah pun kena? Nantilah. Nanti, okey. Oh, sambal hitam ni kalau pedas kat Nat, kita makan dengan nasi hujan panas. Fuh, hujan lebat. Sebab peluh pedas sangat. Pandai buat pasal main. Alright, sekarang ni kita nak letak colour ni. Letak colour. Oh, inilah magic dia sebenarnya kan, Nat. Eh? Ini takut saya kekurang banyak. Tati. Kita ambil warna biru. Okey. Bismillah. Okey. Mhm. Alright. Okey. Oh. Oh. Abi. Okey, jangan banyak macam tadi. Okey, ngam. Ini ngam. Okey. Nasi pun dah masak. Nasi pun dah masak, kambing Pak Mat sambal hitam pun sudah settle. Wah, itu dia. Taulah jadi ketak ni warna. Ha, macam dia tidaklah terlalu kering tau. Dia macam ya ke? Abi tu takkan nak cakap tak, nanti kan tahulah kita salah buat. Saya tak sabar makan dengan kambing Pak Mat ni. Kambing baru ni. Okey, sekarang Kak Nat sudah siap. Masa untuk kita. Merasa. Jom cuba try. Rasa. Salah je. Inilah dia Kak Nat. Ha, nasi hujan panas. Kita buat nampak jadi. Nampak celembik sikit. Dan kita akan makan bersama dengan kambing sambal hitam. Kambing terbaru daripada Pak Mat Western. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu nasi dulu eh. Ni nasi. Dia macam tak habis kering eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dah masak tu. Oh, dah masak? Dia ada rasa lemak-lemak sikit. Okey, kita nak makan kambing Pak Mat ni. Ha. Dia bukan liat eh, sebab aku tak guna garpu. Okey, kita makan kambing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah rasa tau dia punya sambal kecap tu. Ha, sambal warna hitam tu. Dia ada macam pedas cili sikit. Dia berbeza dengan kambing dia yang sebelum ni. Sos sebelum ni. Dia rasa pedas, tapi dia punya tu ada kick. Ah, ni best. Ini best. Ini lagi best daripada produk dia sebelum ni. Saya suka yang ni. Ha, ini bukan... Itulah. Okey, ini dia kambing dia. Okey, kita makan dengan nasi pula kali ni. Dia pedas sikit lah. Betul lah, Kak Nat. Kambing sambal hitam ni, dia macam dia pedas-pedas sikit. Dia masuk dengan nasi hujan panas ni, Kak Nat. Kena. Korang boleh cuba, Kak Nat. Saya boleh bagi rating. Untuk dua-dua menu ni, 5/5. Jom. Kita try test. Puas hati, geng. Makan dia. Pak Mat Western. Boleh order sekarang, guys.